datang tadi. Kamu lihat, ini ada mempertaruhkan gelar. Gelar? Iya. Gelar apaan? Gelar tikar nih. Lu ketabok ya? Enggak. Dikit-dikit. Udahlah. Ini sih diurusin. Ngapain nih? Biar nanti kayak begini dong, Fi. Udah. Kayak kamu gak tahu aja. Mendingan kita gabung. Pokoknya gue udah ngaku kalah, Kak. Bro, gue mau ngedet dulu, Bro, ya. Asik-asik di sini, Bro. Oke. Hati-hati lo. Goblok puas, wey. Betis lo gede banget nih. Terus kenapa ya? Betis. Tangan jempol semua nih. Muntah lagi. Ya, airnya nggak keluar. Hah. Wah, air mati lagi. Hah? Habis. Mana masih basah lagi. Itu nggak ada ini. Lagi. Panas. Terus gara-gara si kebo tuh. Guys, ini kan masih sore. Kita lanjut kemana nih? Aduh, pulang aja yuk. Kamu anterin aku pulang dong. Pulang? Jam segini pulang? Cherry, ayolah. Ini baru jam berapa? Kita have fun. Secara, jangan buat suasana jadi bete deh. Please. Tau nih, mas kentang nih gue. Aduh, kalian aja deh. Gue pengen pulang, serius deh. Gue pengen istirahat. Badan gue gak enak. Beb, udah sana kamu have fun sama mereka. Aku pulang aja naik taksi. Bareng mereka? Gak mau lah, ngapain jadi kambing conge. Kambing manyun. Mending antar kamu pulang ya. Oke okay, guys. Sampai besok. Okay. Eh bro. Ayo dong. Berdua gak seru kali. Aja kita ketemu lagi. Oke okay, coy. Stop. Dah. Ya. Siapa gak seru? Kita kan bisa langsung ke bagian yang terakhir. Ya, setuju. Kita pulang dulu. Hati ya. Hei. Bro. Ya gimana nih, Bro? Masa gue harus bawa kecapi lumut? Ros, terserah lu deh. Gue ada acara. Ah, lu tega lu ah. Sop. Awan, sop. Awas, rawan. Muntah lagi. Ah. Giliran susah gue.
badan apa toran sih lo? Ah, muntah lagi, kejik lo. Ngapain dia pulang jam segini sih? Bikin males orang aja. Gua akan balas kekalahan gua. Masih baru 20 botol aja gua muntah. Perempuan bebengkak begitu. Dah. Habis party gede-gedean nih. Party gede-gedean. Ah, muka lo yang ada gue gendong anak sapi. Kalian aja sama kandangnya lo. Ngomong aja lo. Lo lagi nonton film bokap ya? Bokap, film apaan tuh bokap? Itu yang cewek sama cowok begini. Enggak, itu namanya bokep. Enggak nonton itu gue. Nonton apaan lo? Tuh, berita politik lagi panas. Lu kate kompor. Nah, lu enggak pantas kalau nonton politik. Pantasnya lu nonton Tanjidor. Nah, gua masuk dulu. Mampus lu. Masuk. Tidur. Jerry. Lanjut lagi ah. Emang lo muka lo cantik. I love you. Gua akan ngedapetin lo dan gua akan jadi orang kaya. Cuma kadang-kadang gampang juga sih. Bro. Woi. Nah, iya nih udah orang dateng nih. Ah. Enak nih. Kayaknya lagi pada ngomongin gua nih. Mending lu beliin gua rokok. Iya enggak? Rokok gua habis. Oke? Oke, bro. Nah, itu dong, ya. Ayolah. Sob, sekalian deh gua nitip biasa. Yo, ih. Ah, baru juga sampai. Pasar asik jongos. Ya, itu namanya jongos, saya enggak. Nah, kalau enggak jongos enggak gitu. Boleh saya bersihin mejanya? Iya, silakan. Beda lah. Boleh tahu dong namanya siapa? Siapa? Siapa lagi kamu? Masa dia? Kamu namanya siapa sih? Saya Lisa. Oh, Lisa, bro. Bagus. Namanya Lisa. Gila, tuh si Mike. Gampang amat sih dapetin cewek. Kok kali gue sampai jambul gue kuning belum dapet. Lihat nih, kalau dia balik ke gue, berarti gue dapetin dia. Lihat nih. Oh.
Bro. Udah. Thank you, sob. Nih, kembali luar biasa. Oke. Okay. Thank you, bos. Gila lo, Mike. Kagak puas apa lo sama Cherry? Masih melirik yang lain aja. Cherry lagi. Eh, meh, bro. Nih. Masa gue makan burger terus? Sekali-sekali makan pizza dong. Eh enggak? Lagi pula Cherry basi, men. Ah. Kayak nasi aja basi. Tapi gue bingung sama lo. Kok lo berdua gampang amat sih udah dapetin cewek? Bohai-bohai lagi. Kalau gue kenapa susah ya? Mendingan nih lu sama si Olin aja no. Sama-sama masih virgin, setuju gak lu? Nah pas tuh mau Olin tuh, ya kan? Masa gue ame kulkas 4 pintu? Mac, gue minta duit dong ame lu. Apaan sih lu? Yeay. Nih. Gue beli apa dulu ya. Oke, tadi sampai ya. Oke. Nanti. Mbak, rokok saya mana? Iya, Pak. Ya, makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Gue heran ame ni muka. Masa gue kuda ngaca 2 jam enggak berubah-ubah. Gue udah nyisir kanan ke kiri, kanan kiri kayak Belanda nyaring si pitung. Masih begini aja. Sebetulnya yang salah gue apa elu sih, Kaca? Tapi kalau gue perhatiin emang muka gue yang hancur. Gimana gue dapetin cewek? Bingung gue. Gue minta pertolongan sama si Munat. Oke? Munat! Eh, Munat. Lu harus bebantuin gue ya. Bantuin apaan sih, ah? Lu cari dukun yang bisa bikin gue kaya ame bikin muka gue ganteng. Oke? Kalau gue kaya, kan lu juga yang untung. Ntar kalau gue kaya, lu gue kawinin ame cewek. Kebetulan di samping rumah ada anak cewek. Yang bener lu? Oh, gue gak pernah lihat ya? Dia keluarnya cuman siang doang. Mainnya juga di tanah lapang. Bodinya gimana tuh? Wah, kalau masalah body bohai, kulitnya aja putih. Kok mainnya aja kebun? Iya, orang anak sapi. Mau. Kutil mau gak lu nolongin gue? Kutil kebo lu. Kebo. Hei, Munat. Gue candil nih. Candil apaan? Maksud gue serius. Candil udah keluar dari band serius, Dodol. Hei, tapi bisa kan lo? Ya, ntar kita jalan. Munat. Kalau gue kaya, kan enak dia. Nggak susah-susah lagi. Mau jajan, mau ngerokok. Mau ngapain-ngapain gue enak. Payah tuh, tinggal nganterin gue doang ke dukun gak mau. Hah? Aduh, Munat, bagaimana mau jadi orang sukses? Kalau yang dilihat, cewek-cewek telanjang. Gambar-gambar porno. Aduh, Munat, pantas aja orang tua lu
namain lu munap, muka nafsu. Iya, makanya. Loh, lampu merah kok jalan terus tuh, Bapak? Berarti kita harus dorong. Kayaknya dulu Mak pernah bilang nama desanya itu Desa Legok. Nah ini tempatnya. Oh, ini yang namanya Desa Legok. Iya, berarti Mak gue bener dong. Ayo jalan. Begitu gue intip, nggak kelihatan, gelap. Ketok aja pintunya. Assalamualaikum. Kenapa nggak kelihatan ya? Assalamualaikum. Mungkin dia lagi jampi-jampi kali. Ketok lagi. Apa? Kenapa? Ada Munap, ada Deden. Ada emak. Iya. Maksud gua lu kemari mau apa? Biasa, Mak. Cerita aja udah. Masuk. Makasih. Ya kita tunggu di sini aja, Mak. Lu tunggu di sini ya, sebentar ya. Ya, Mak. Tuh kan. Dukun sakti. Kita enggak ngomong apa-apa, dia udah tahu langsung ke dalam. Makanya lihat aja tuh dukun. Udah tua tapi rambutnya masih hitam. Ayo berangkat. Takut brojol lagi. Siapa yang mau beranak? Kedatangan kita berdua kemari. Saya mau kaya dan juga mau jadi ganteng mukanya. Iya, Mak. Yang gunting tuh bini lu apa bini lu? Mak, kedatangan kita berdua kemari. Mau kaya sama muka kita ganteng, Mak. Iya, Mak. Gue ini dukun beranak, udah puluhan bayi yang gue jogolin, tau gak? Berarti kita ayo ting-ting dong. Salah alamat. Iya, alamat palsu. Jangan lagi lo! Kenapa sih? Aku perhatiin kamu kok kayak gak ada semangat gitu. Kenapa? Hah? Aku lagi malas aja. Kenapa? Atau mungkin kita perlu have fun? Hah? Atau kita berdua? Nah sekarang deh. Nah sekarang terus kapan? Aku lagi bad mood. Tau ah, aku pulang sekarang. Bet. Pulangnya baru jam berapa? Ntar lah, ya. Oke. Okay. Aku belum. Beb. Ntar, ya. Tapi aku mau pulang sekarang. Ya udah, aku antar kamu. Gak usah. Beb. Kamu have fun aja tuh sama teman-teman kamu. Aku bisa pulang sendiri. Beb. Let's get it started in here. Let's get it started.
di sini sih? Ye, siapa ya yang mau berhenti di sini? Orang mobilnya mati sendiri. Ya. Lu pasti lupa isi bensin, ya kan? Orang tadi gua isi penuh. Namanya juga mobil tua. Ya udah, sekarang lu dorong. Enak aja gua yang dorong. Lu yang dorong. Yang punya mobil kan lu, bukan gue. Masa gua yang dorong? Emang lu bisa bawa mobil? Kagak. Ya udah. Cepat lu dorong. Kampret lu. Ayam. Daripada disuruh dorong, mending diperkosa 10 orang banci deh. Ah, gerendang aja lo. Kayak nenek kembar. Cepetan. Ah. Ini udah kenceng banget ini, Dad. Ah, makanya jangan banyak ngeloco. Jadi begitu dah lo. Iya, Mak. Rewet lu. Udah tau gue kebanyakan coli, masih disuruh dorong. Nat. Kok gak bergerak ya? Pintu, nggak di belakang mobil, tidur mulu. Bangun. Ambil senter sana. Masih aja kesempatan ngobal-ngobel. Ambil senter. Buruan apa sih? Kagak kenapa-napa, Nak. Emang lu tahu mesin? Ah, pakai nanya lu. Gua aja bingung. Udah. Kok bisa mati sih? Hah? Kok bisa hidup begitu sih? Ya, namanya juga prengki. Hebat lu, prank. Beres kan? Oke. Okay. Nap, kita lari dulu. Nap. Nap, kaos gua dipegang. Aduh, pasin dong. Nap. Dipegang ini gue. Itu pegang sendiri, Peko. Ah, iya. Untung kita bisa lari. Kalau enggak, kita bisa dicekek sama pocong. Iya, tapi yang gue bikin heran. Kenapa kita lari? Padahal pocong itu kan tangannya diikat. Ngapain lagi kita lari? Oh, iya ya, pinter juga lu. Ya gue, lu tuh yang otak udang. Ngapain pakai lari-lari? Ya, gue kan lari cuma partisipasi doang. Partisipasi. Duh, Nap, gimana nih? Kita mau pulang. Kita mending balik ke mobil aja deh. Jangan, kan ada pocong. Lagian pocong ngapain sih duduk di situ? Kayak nggak ada tempat duduk lain aja ya. Mending kita boboan aja di sini dulu. Kok ada juga? Kenapa tuh? Ketawa gitu ya?
Kenapa gak nyanyi aja sih? Ngopel lagi lu. Kita lari aja ya. Jangan. Kenapa? Satu, dua, tiga. Nyusul lagi ya. Nap. Mau nap. Lu pulangnya. Nih. Gua kasih duit. Nggak bisa megang duit sih lu. Misi ya. Maaf. Gua minta 2.000 buat naik ojek. Selamat, selamat, selamat. Untung gua udah kasih duit tuh. Tapi kenapa gua lari? Padahal kan gua tahu kalau tuh pocong tangannya diikat dan enggak mungkin ngikat gue. Emang ditakutin siapa, Bang? Ame pocong. Serem enggak, Bang? Wah, mukanya serem. Tapi sekarang mah gua udah berani. Beneran loh? Ya, kalau ada tuh pocong. Maaf ya. Enggak sengaja. Tadi main bebek. Ngapain sih lu? Monak. Kesana dikit. Monak. Balik lagi. Kenapa sih lu? Ngikutin gua terus. Emang lu gak capek? Ngikutin gue. Gue pikir gue takut, gue berani lawan lu. Lu cetek nih gue kalau bisa. aduh kok dia terbuka. Aduh. Dimana nih? Sedang apa kalian malam-malam begini berada di tengah hutan? Maaf, kita kan belum kenalan. Nenek namanya siapa ya? Panggil saya Tante Sun. Emangnya apa tujuan kalian? Kok bisa nyasar di tengah hutan? Mobil kami mogok, Tante Sun. Terus kita ditakutin sama pocong, terus sundel bolong. Pocong dan sundel bolong itu piaraan saya. Aduh, piara pocong sama sundel bolong? Kenapa nggak piara kambing ya? Sebetulnya tujuan kita berdua mau kaya sama muka kita ganteng. Nah, ini kata si otak udang di kampung Legok ada dukun sakti. Iya. Yang bisa bikin kita kaya juga ganteng. Mm-mm. Tapi kenyataannya bukan dukun sakti. Mm-mm. Dukun beranak. Kalau bikin kamu kaya, saya bisa bantu.
tapi untuk jadi ganteng. Itu mimpi. Mustahil. Untung mustahil. Tapi ada syaratnya, dan itu tidak mudah. Yang pertama, kamu harus membawakan saya 3 genggam tanah kuburan yang belum semalam sebagai lambang keberanian mental. Serem. Kedua, kamu harus membawakan saya 3 buah celana dalam seorang wanita yang masih perawan sebagai lambang keperkasaan lelaki. Celana dalam saya boleh nggak, Tante? Dan yang ketiga, kamu harus membawakan saya 3 helai rambut seorang pemimpin sebagai lambang kekuasaan. Dan setelah kalian mendapatkan 3 persyaratan tersebut, kalian harus membungkus dengan kain kafan dari seorang wanita yang meninggal setelah melahirkan. Sunil bolong dong. Aduh. Dan kamu boleh datang kemari sendiri. Yang pertama, kamu harus membawakan saya 3 genggam tanah kuburan yang belum semalam sebagai lambang keberanian mental. Tuh, iya. Iya, ada kan bapau. Bapau, itu jenajahnya. Nah, Nap, itu target tuh udah datang. Nah, ntar kalau mereka sudah selesai, lo langsung tandain tempatnya. Jadi, ntar malam kita nggak nyasar, ya. Ngapain juga ntar malam? Sekarang aja, kalau orang-orang udah bubar, kita ambil tuh kain kafanya. Enak kan, mumpung masih terang. Dasar otak udang. Ntar kalau kita lagi ngambil, terus ada yang lihat, mau lo digebukin. Tapi kalau ngambilnya malam, kita harus sewa genset, keluar duit. Aduh. Lu pikir Pak Yoyo yang lagi bikin film horor? Nap, cepetan dong. Sabar, napa sih? Lagian mayat nguburnya juga dalam banget. Mana mau subuh lagi, Nap? Tuh. Yang kedua, kamu harus membawakan saya 3 buah celana dalam seorang wanita yang masih perawan sebagai lambang keperkasaan lelaki. Kalau kita sabar, pasti ada jalannya. Ayo. Shh, shh.
lihat kan tadi yang ngejemur cakep. Pasti masih perawan alias virgin. Dari mana lu tahu? Ya kelihatan bodinya aja belum ada yang turun. Bang mesin mobil turun. Udah sekarang ambil. Lu maju duluan. Lu ambil tuh celana dalamnya. Enak aja yang mau kaya kan lu, bukan gue. Ye, tugas gue jaga di sini. Terus ntar kalau gue ngambil ada orang gimana? Gampang. Ntar gue kasih kode pakai tepukan 2 kali. Berarti kalau ada tepukan 2 kali, ada orang. Betul. Oke. Oke, jalan. Jalan. Ayo buruan ah. Iya, bawa lu ah. Cepat. Iya. Nak, aman nih. Ada orang apa? Lu ngapain balik sini? Tadi lu nampok 2 kali. Ya, gue kan nampokin lalat. Aduh, munap, bego dipelihara. Kambing lu pelihara, berkah. Udah sono buruan, nggak ada orang nih. Selamat. Cepetan, Den. Ini yang gue cari. Masih bola ada hitam. Iya, yeah, sabaran dong. Yeah. Akhirnya gue berhasil nap, gue bahkan jadi orang kaya nih. Cek dulu tuh. Celana dalam gue yang hijau kemana ya? Kok kagak ada ya? Leha! Made Kiki, Pe. Gue pikir ini celana dalam punya kembang desa. Nggak tahunya kembang pasir yang gue dapet. Nap, ada jemuran. Ya udah ambil, gue jaga di sini. Oke. Cepat. Berhasil, Nap. Ngapain lo? Maling lo ya? Apa lo? Lo yang apa? Lo yang maling lo ya? Hah? Itu apaan itu? Lo maling lo ya? Bukan, kagak. Lo maling lo ya? Lo yang ngambil gak gantian. Masih gue mulu. Oh, oke, gak masalah. Lihat taksi gue. Masih 17 tahun, Bu. Virgin. Baunya aja rasa buah sawo. Cepetan. Yayang. Udah lama nih kebetulan Yayang datang. Udah kering. Pengen dirajok-rajok. Nap.
ada apaan sih ya? Noh, di belakang lu. Kena. Abang, aku kangen. Belum laduran, Abang. Kenapa pilihan gue? Bang! Aduh, pas banget, Bang. Ya, Bang. Cepetan. Abang! Munap, emang rezeki lu gak jauh dari banci. Balik si Dieke. Untung balik. Ini kan kenangan dari Pak Lurah. Kenapa sih, Nap? Bawaannya mau marah-marah mulu. Gimana tadi? Habis ketiban bulan dipeluk ame itu bidadari dari kayangan. Bidadari. Tapi gimana nih? Masih baru dapat celana dua doang. Satu lagi. Bodoh, gue sekarang enggak mau bantuin lu lagi. Puas. Tapi gue udah tahu. Kemana gue harus nyari celana dalam. Hei, gue lagi marah nih. Dede. Emangnya Deden yakin mau lepas berjaga Deden buat aku? Wah, kalau memang Olin mau memberikan keperawanannya sama Deden, Deden sangat berterima kasih banget. Kalau Deden yakin, Olin juga mau kok ngelepas perawan Olin buat Deden. Ya, siapa yang nggak mau? Olin kan cantik, manis, kayak bidadari. Apalagi kalau Deden melihat ituan. Deden bisa aja. Deden tungguin Olin ya. Buset, gede banget. Kayak batang pohon nangka. Deden, kok cuma celana dalamnya Olin aja sih yang diambil? Emangnya Deden gak mau ya isinya? Deden? Botrasi Cirebon. Deden? Dan yang ketiga, kamu harus membawakan saya 3 helai rambut seorang pemimpin sebagai lambang kekuasaan. Tinggal satu syarat lagi. Munap, awas. Gue lagi mikir nih. Apa ya? Awas, Nap. Gue lagi mikir. Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira siapa ya? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak RT Madi. Mohon doanya semoga orang yang selama ini menjadi pemimpin kita diterima di sisinya. Wah, ini pemimpin. Aduh, telat teriaknya.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT, nah Pak RT, nah. Pak RT. Sabar-sabar, Pak RT ini orang kebaik. Gue ingat bikin KTP sama dia. Kalau sama orang lain 150. Padahal kalau di tempat lain 150, ya kan? Kenapa mati gak pamit sama kita dulu sih? Ruan. Ya pelan. Keras. Keras amat sih lu. Nyampok pake apaan sih? Aduh, kebanyakan. Dapat semua lagi. Perti belum tanda tangan KTP gue. Selamat jalan ya Pak RT. Hati-hati di jalan. Iya. On the way. Bagus. Ternyata kamu memang sungguh-sungguh dengan semua keinginan kamu. Sekarang buka baju kamu. Hah? Kok pakai buka baju? Mau berhasil tidak? Turuti saja perintahku. Iya, iya, iya. Celananya juga. Hah? Mau diapain? Cepat! Iya, iya. Tapi saya belum sunat. Lucu juga ya. Iya, emang burungnya lucu. Kalau yang ini dibuka juga. Kalau yang itu nanti saja. Nanti ya. Enggak di sini. Sekarang ikut aku. Mau kemana? Makin nanya, ikuti saja aku. Sudah banyak orang yang mandi di sumur ini. Dari menteri, gubernur, lurah, bahkan sampai ketua RT. Rata-rata semua berhasil. Saya pasti berhasil kan, Tante? Tergantung. Kok tergantung sih? Kan semua syaratnya udah saya penuhi. Kamu jangan lupa dengan perjanjian kamu. Kalau kamu kaya, untukmu 50%, untukku 50%. Kalau masalah perjanjian, saya gak bakalan lupa. Bagus. Sekarang kamu jongkok. Aduh, kayak maling gue begini. Bisa pernah gak? Aduh, udah berhasil atau belum nih? Masih belum apa-apa, udah nyebur. Wah, gawat. Bisa jadi urusan sama polisi nih kalau begini. Tante,
Sep, pulang dulu ya. Naik sendiri dah. Pakai mogok lagi, ah. Tega amat si lu prank. Ah. Ngimpi apa sih gua? Awas lu prank, sekali lagi lu mogok, gua kiloin lu, bikin capek orang aja lu. Mogok, dikit-dikit mogok. Hebat lu prank. Tas siapin. Tomat. Kok kosong sih? Perasaan penuh. Hah! Ya Allah, kok gak kelihatan? Jadi penasaran. Duit. Mon,
Munaf. Yang ku kenal sekarang kaya raya. Iya dong, karena gue lagi ngurusin bisnis bokap gue. Bisnis? Apa ke dukun? Barangan aja lo. Eh, asal lo tahu, gue tuh paling gak suka kalau pergi-pergi ke dukun. Apalagi nih zaman globalisasi. Ya whatever lah, pokoknya lo dulu sama sekarang beda banget kan? Iya. Yeah. Sekarang tuh levelnya udah sama kayak kita-kita, ya enggak? Ya, bisnisnya sih. Ya, bukan gue sombong. Bisnis. Eceng kondok. Ini baru mantap. Nih, buat kamu. Kamu udah punya bebe belum? Belum, Om. Nih, beli bebe 10. Maaf ya, Om ya. Om, buat aku mana? Tenang, ada buat kamu. Nih. Hei, bok-bokin lu, noh. Guys, sorry gue cabut duluan ya. Oke? Okay? Oke, bro. Hai, Mai. Hai, Sa. Yuk, kita ke sana kamu kalau nggak ada aku. Cherry. Kenapa? Kamu nggak nyangka kalau aku tiba-tiba datang? Iya, aku jelasin semua, Cher. Nggak. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Kamu emang bajingan, tau nggak?
Bentar ya. Cer! Ini kesempatan gue untuk ngedapetin lo, Jerry. Hey. Lepasin, Mike! Dengar penjelasan aku dulu. Aku gak akan pernah aku dengerin penjelasan kamu. Hah? Aku udah tahu kelakuan kamu dari dulu. Tapi aku coba sabar. Dengan harapan kamu bisa berubah. Tapi apa, Mike? Enggak. Kamu gak berubah. Aku sama dia cuma iseng doang. Aku sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Dan dia cuma mainan aku doang. Jadi perempuan itu mainan buat kamu? Jangan-jangan aku juga boneka aja buat kamu? Iya? Kamu tuh orang bangsat, tau gak? Kita putus! Mike, dengar, lepasin aku! Dengar, lepasin! Dengar kata aku ya. Kalau kamu minta putus, oke, terserah. Asal kamu tahu ya, aku udah bosan sama kamu. Kamu gak pernah yakinin aku. Kamu gak beri cinta sama aku. Saat aku minta ML, mana pernah kamu ngasih? What? Jadi itu alasannya? Iya. Hah? Kamu pikir itu adalah satu-satunya bukti? Supaya bisa membuktikan aku cinta sama kamu atau tidak? Kamu tuh emang bener-bener gak punya otak. Mac. Sabar, Mac. Lu masa ame perempuan? Galak amat. Lu gak usah kecampur ya. Minggir. Mac, sabar. Lu kan anak laki-laki. Alah. Masa lu kasar sih sama anak perempuan? Udah, Jerry. Basah lu ya sekarang ya. Ternyata lu pengen ngerebut cewek gue. Hah? Lu baru orang kaya kemarin aja. Lu ngaca lu. Lu kemarin-kemarin siapa? Hah? Yang cuma pergi ke dukun. Sekarang lu mencoba-coba ngerebut cewek gue. Eh, Mac. Setan lu emang lu. Dulu, lu boleh hina-hina gue, Mac. Tapi sekarang, jangan sekali-sekali hina gue. Apalagi di depan perempuan. Kenapa? Disangkanya gue takut sama lu. Mulan gue? Eh, hah? Lu laki-laki. Gue juga laki-laki. Kurang aja gue. Mike! Kamu jangan kasar kayak gitu dong. Mac, kan gue bercanda doang, Mac. Eh, gue usah nangis lo. Jangan kebanci lo ya. Minggir! Mike, stop! Mike! Pemirsa, saat ini saya berada di tempat kejadian perkara, di mana pihak kepolisian akhirnya berhasil melumpuhkan seorang residivis kasus perampokan bernama Si Jamrong. Perampok yang kita kenal sadis ini akhirnya tewas setelah timah panas menembus kepalanya dalam aksi baku tembak dengan aparat kepolisian. Bersama saya Eta melaporkan dari tempat kejadian perkara. Apaan sih lu teriak malam-malam? Ada Sepa? Bukan. Selulit. Setan. Yah. Sama setan aja takut. Emang setannya siapa? Setannya setan tante Sun. Sun. Sun dari Sukoco. Bukan. Tante Sun. Tsunami. Bukan. Sundel Bolong. Aduh, kenapa? Tuh kan apa gue bilang? Ya, kemarin kan gue nggak tahu kalau itu setannya Tante Sun. Aduh, terus kenapa Tante Sun bolong tiap hari nakutin kita? Hah? Jadi waktu Tante Sun ngajak gue mandi.
Tante Sem itu di dia kecebur sumur. Kecebur sumur? Iya. Mati dong. Ya iya. Kalau masuk toilet tuh baru. Enggak. Terus pembagian duit yang 50-50 udah lu kasih kan? Belum. Kan separuh gua buat beli rumah sama buat poya-poya. Tapi separuhnya sih ada. Ya udah, sisanya itu lo kasih aja. Dasar otak udang, ngasih kemana? Kan pantas ini udah meninggal. Gimana? Oh iya. Kalau kita pergi aja dari rumah ini, pasti dia nggak nyari-nyariin kita. Kan dia nggak punya ayah ting-ting. Itu bagus tuh. Ada apa sih? Kagak ada apa-apa. Aduh. Ayo maju. Selamat, aduh selamat. Untung dia kagak nguber. Rasain lo, munap. Pasti lo yang diuber. Selamat, selamat. Ame, pilalam kupu-kupu. Mana bagianku? Iya, nih lagi mau diambil. Tunggu sebentar ya. Mukanya ke sana. Aduh, gak mau. Aduh, kan udah dibilangin jangan ngikutin. Mana bagianku? Iya, yeah, ini lagi mau diambil. Bawel lah. Maaf, perosol di sana. Mana bagianku? Daripada bermasalah, mending gue serahin aja deh. Mana bagianku? Ini, Pak Pantas Suan. Plastik ya, mukanya beda, pasti di Korea. Hah? Liang, hilang. Ya biarin lah, duit sisa gue diambil sama Tante Sun. Yang penting kita masih punya rumah. Ya patut kita syukurilah, ya kan? Hebat, Lunap. Pakai main laptop lagi. Apaan sih? Ini juga laptop kayaknya besok mau gue jual buat beli beras.
Mana kopi buat gue? Enak aja. Emang gue pembantu lo? Bikin aja sendiri. Ayam. Dasar sendok somai. Sendok somai. Apaan sih? Hah? Aduh. Bahaya nih. Ya, kok basah begini? Kok laptop gue mati sih? Aduh. Kenapa lagi nih? Masa laptop kencing? Gak mungkin ah. Aduh, rusak ya. Apa lagi sih? Gangguan mulu, kapan gue tenang? Ada apa sih? Nap, gue heran sama lu. Kenapa sih hobi lu selalu tidur depan pintu? Enggak tidur depan pintu, hobi lu ngobel. Tapi gue bingung, kok dia tidur sini mulu? Ada apa sih? Gue udah gak takut lagi sama setan. Apalagi lu pocong. Lu datang mau ngapain kalau cuma buat nakutin temen gue, hah? Kembalikan uang saya yang dikoper. Jadi uang itu punya dia. Wah, sayang banget. Uangnya udah gue serahin sama Tante Sun. Antarkan saya ke sana. Boleh, gimana kalau saya anterin naik ojek? Murah cuma 30 ribu. Ah, cepat! Selamat malam, Tante Sun. Sebetulnya saya berdua mohon maaf. Ternyata uang yang kita dapat bukan uang kita. Iya. Dan kebetulan pemilik uangnya Om Pocong ini. Nah, Om Pocong, biar lebih percaya lagi, mendingan Om Pocong langsung aja ngomong sama Tante Sun. Ya, Tante Sun ya. Silakan berdiskusi, tapi ingat jangan berantem. Selesaikan dengan musyawarah mufakat.